بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد، InsyaAllah kita sambung pengajian Sirah An-Nabawiyah. Dan kita sampai tajuk, kita masih bawa tajuk Hijrah para sahabat ke Habsyah. Dan hijrah tu berlaku sebanyak berapa kali? Dua kali kan? Dan last kali kita berhenti kat mana? Kita berhenti kat mana? Sebelum? Sorry. Ha? Sampai kat mana? 179. Okey. 179 dah kan? Okey, 180. Okey, ini kisah Umar masuk Islam. Sebelum kita masuk tajuk Umar masuk Islam, cuba kita imbas kembali apa pengajaran daripada hijrah para sahabat ke Habsyah untuk kita jadikan panduan, khususnya dalam kerja dakwah kita. Apa pengajarannya? Boleh keluarkan. Saya ada baca satu buku. Buku sirah ditulis oleh Dr. Muhammad Ali Salabah. Dia keluarkan pengajaran daripada kisah hijrah sahabat ke Habsyah. Ada lebih kurang 20 hingga 30 pengajaran. Jadi setiap seorang bagi satu je pengajaran. Apa dia? Jadi kalau tak boleh berdakwah di tempat kita, kena keluar tempat lain. Salah. Pengajarannya apa? Itu poin dia, tapi pengajarannya apa? Pengajarannya ialah dakwah. Dakwah mesti berterusan. Dakwah mesti jalan. Apa berlaku pun dakwah mesti jalan. Sebab tu ulama mengatakan dakwah tu adalah nyawa kepada Islam. Kalau dakwah mati, Islam akan mati. Dan Islam boleh hidup sampai hari ini sebab ada usaha dakwah. Jadi kalau tak boleh di satu tempat, kena keluar berdakwah di tempat yang lain. Itu satu pengajaran. Jadi sekarang orang macam kita lah di Malaysia ni. Masih ada tak ruang untuk kita berdakwah? Banyak. Jadi kalau banyak, tak perlulah kita pergi tempat luar.
Ada orang setengah, setengah orang daripada negara Arab, Mesir ke, Jordan ke, Syria ke, dulu sampai satu mahak, satu masa mereka dihalang berdakwah di negara mereka oleh kerajaan yang menentang Islam. Walaupun kerajaan itu pemimpinnya beragama Islam, maka mereka mereka keluar, ada pergi ke UK, ada pergi ke US, ada pergi ke New Zealand, macam-macam kan. Okey, pengajaran kedua. Rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan kepada umatnya. Jadi pemimpin kena ada rahmat, kasih sayang, khususnya kepada orang yang di bawahnya. Apa rahmat Nabi? Bila melihat sahabat sepanjang di Mekah, mereka ditekan, ditindas, diseksa. Sedangkan Nabi, Nabi tak kan? Sebab apa Nabi tak diseksa? Ha? Sebab Nabi dilindungi oleh pakciknya. Abu Bakar dilindungi oleh kaumnya. Jadi Nabi sebagai seorang pemimpin, dia tak boleh tengok dia selamat, sahabat tak selamat. Maka dia sebab rahmat, Nabi memikirkan bagaimana nak selamatkan sahabat pula. Itu dengan cara arahkan sahabat pergi berhijrah di tempat yang selamat. Di tempat yang sahabat tak akan diseksa, tak akan ditekan. Boleh beribadat dengan aman. Itu rahmat pemimpin. Jadi pemimpin tak boleh nak fikir diri dia aja. Dia selesa, dia senang, dia mewah. Rakyat nak jadi apa? Itu bukan pemimpin yang sebenar. Pengajaran ketiga, Nabi walaupun buta huruf, tapi Nabi sebagai pemimpin, sebagai ketua dalam kumpulan pendakwah, Nabi adalah seorang yang peka dan mengetahui persekitaran. Kenapa Nabi suruh sahabat pergi ke Habsyah, bukan negara lain? Banyak lagi negara lain. Tiba-tiba Nabi kata pergi ke negara Habsyah. Sebab apa? Pemimpin yang adil. Dari mana Nabi tahu? Nah, itu kehebatan Nabi. Nabi mengambil tahu isu semasa. Nabi dengar berita di sana ada seorang raja beragama Nasrani dan adil. Maka pergilah ke sana. Jadi pemimpin kena ambil tahu, kena update isu semasa dan sebagainya. Jangan duk baca kitab je. Apa yang berlaku di luar dia tak tahu. Okey. Pengajaran ke? Ketiga, yang keempat. Bukan semua pemimpin yang kafir jahat dan zalim. Bukan semua pemimpin yang jahil, pemimpin yang kafir jahat dan zalim. Najasyi masa tu kafir ke Islam? Kafir. Tapi sebab ada nilai yang baik iaitu adil, maka boleh kita bergantung pada dia. Boleh kita bergantung pada pemimpin ataupun orang kafir yang ada nilai-nilai kebaikan. Dan syarat kedua, kita tidak menggadaikan prinsip. Boleh faham? Contoh lain, Nabi bila pergi, nanti kita akan belajar, Nabi bila pergi ke Taif dan dakwah Nabi ditolak oleh orang Taif, maka Nabi nak kena, Nabi tak ada tempat, mereka kena masuk semula ke Mekah. Tapi nak masuk semula ke Mekah, orang Mekah tak akan bagi dah. Orang Mekah ni kalau boleh dia nak bunuh Nabi ni. Sama ada halau keluar ataupun bunuh. Tiba-tiba Nabi keluar, itu pula dia tak akan benarkan Nabi masuk. Okey, tahu tak macam mana cara Nabi dapat masuk balik semula ke Mekah daripada Taif? Siapa tahu? Dengan bantuan orang kafir. Seorang kafir pemimpin Mekah nama dia Mutaim bin Adi. Dia kafir. Tapi bila dia tahu Nabi nak masuk dan tak dibenarkan oleh orang Mekah, maka dia bagi perlindungan dengan kedudukannya
Dia lindungi Nabi sampai Nabi masuk Mekah dan selamat. Mana apa? Pengajarannya, boleh kita berlindung dengan pemimpin ataupun orang kafir kalau orang tu ada nilai-nilai yang baik. Dan syarat kedua apa tadi? Jangan gadai prinsip. Okey. Pengajaran yang keempat, yang kelima. Kita belajarkan orang kafir. Setelah dia tahu sahabat Nabi berhijrah ke Habsyah, apa dia buat? Apa dia buat? Orang musyrik Mekah. Dia hantar dua orang wakil ke Habsyah untuk apa? Untuk bawa pulang. Untuk Najasyi hantar balik. Orang Islam, orang beriman ke Mekah. Siapa pemimpin kafir itu? Amr bin As satu. Yang kedua? Abdullah bin Rabi'ah. Amr bin As akhirnya masuk Islam. Tengok, kerja dia menghancurkan Islam pada awalnya. Tapi akhirnya mempertahan dan menyebar ke Islam. Okey. Soalan dia, kenapa orang musyriki Mekah, kerajaan Mekah hantar wakil? Mereka usaha sungguh-sungguh supaya Raja Najasyi hantar balik orang beriman. Kenapa? Ha? Ha, sebab orang kafir paling takut ialah bila Islam tu semakin tersebar dan akhirnya mengancam kuasa dia. Jadi orang kafir zaman Nabi cukup faham Islam yang dibawa oleh Nabi, dia mesti tersebar dan berkembang. Dan bila terkembang, bila berkembang, dia akan mengancam kuasa orang kafir. Sebab tu dia pintas awal-awal lagi. Orang kafir tak duduk diam. Apa yang dibuat oleh orang Islam, dia tidak duduk diam. Kalau dia tahu, itu kerja dakwah yang benar-benar. Kalau bersumber pada Quran dan hadis, dakwah tu mesti berkembang-berkembang. Tapi kalau setakat cakap kosong je, orang kafir tak heran. Mungkin dia sponsor lagi kan? Boleh faham? Kalau setakat baca kitab je kan? Bincang bab fiqah, bab haid, bab taharah. Orang kafir tak heran. Tapi bila dia tahu dakwah yang dibuat oleh Nabi ni akan berkembang. Dan mereka pun ada hubungan dengan kerajaan Habsyah. Bila kalau Islam tersebar di Habsyah, Islam tertegak mengancam kerajaan Mekah. Tengok cara orang kafir berfikir. Okey. Pengajaran tu apa tu? Berhati-hati dengan orang kafir yang peka. Kalau yang pekat tak ada masalah, ini yang peka. Dan perancangan orang kafir, pengajaran yang keenam. Perancangan orang kafir, asalnya nak apa? Nak sekat perkembangan Islam di Habsyah. Dengan cara apa? Menghantar balik orang beriman. Tapi hasilnya apa yang berlaku? Ha? Bukan setakat tak berjaya. Najasyi masuk Islam. Punyalah dia takut Islam tersebar, tengok-tengok. Akhir dia nak pergi sekat, Najasyi masuk Islam. Yang kedua apa dah? Najasyi lagi mengesahkan orang beriman di Habsyah akan lebih selamat selepas itu. Hasil daripada gerakan orang kafir. Okey. Jadi pengajarannya apa tu? Kadang-kadang perancangan jahat musuh ni luar biasa. Tapi tengok-tengok Allah jadikan memberi impak yang baik pada Islam. Jadi maksudnya kalau perancangan musuh apa-apa sekalipun, kita relax, bertenang. Kita buat kerja kita. Jangan ada sibuk perancangan musuh. Tapi kita tak berdakwah. Betul tak? Orang kafir inilah. Habislah masa depan kita. Habislah kuasa. Kamu duduk tidur kat rumah. Boleh faham? Okey. Pengajaran seterusnya, apa sebab Najasyi beriman? Ha? Akhlak siapa? Najasyi tahu tak yang dibawa oleh sahabat Nabi di Habsyah dan diketuai oleh siapa? Siapa ketua rombongan? Ja'far bin Abi Talib.
Najasyi tahu tak yang dibawa oleh sahabat Nabi itu bercanggah dengan akidah dia. Setelah didentikan oleh wakil musyrikin tentang apa yang sebenar dibawa oleh Nabi Muhammad, dia berceritalah satu persatu. Kemudian dicerita lagi tentang Nabi Isa kan. Dan Ja'far bercakap jelas bahawa Nabi Isa bukan Tuhan. Bercanggah tak dengan akidah Raja Habsyah ketika itu? Dan mengancam tak kedua-dua orang beriman? Tapi mereka tetap bercakap benar. Hasil bercakap benar, Ja'far dan akhlak orang beriman. Satu. Yang kedua, kalau kita perasan, apa kata Ja'far ketika ditanya oleh Raja Najasyi tentang dakwah Nabi Muhammad? Apa dia cerita? Tengok mesej dakwah, dia cerita, dulu kami semua berhala. Dia cerita benda-benda yang menggambarkan keburukan agama dahulu. Dulu kami semua berhala. Dulu kami makan bangkai. Dulu kami rasuah. Dulu kami zalim. Dulu kami jahat kepada jiran. Gambaran itu cukup menampakkan agama dulu. Lepas tu datang seorang Nabi mengajak kami buat benda yang semuanya baik. Digambarkan gambaran Islam tu depan Najasyi, Islam sangat-sangat baik dan indah. Dan Islam nak datang, nak bawa benda yang cantik dan nak menghapuskan, nampak sangat beza. Maka itu antara sebab Najasyi beriman. Jadi pengajarannya apa? Pendakwah mesti jelas, mesti Islam. Hanya cerita merapu, tak tahu. Sampai orang tak tahu apa itu Islam. Islam ialah apa dia? Satu tauhid. Yang kedua, hasil tauhid. Apa dia hasil mentauhidkan Allah dan beribadat? Kan Ja'far sebutkan, Nabi datang mengajak kami, satu sembah Allah. Yang kedua, mengajak kami tinggal benda-benda yang keji. Jangan buat jahat kepada jiran. Ajak kami buat baik pada mak bapak. Ajak kami menyantuni anak yatim, orang miskin, semua akhlak. Jadi Najasyi ni kata, dan last kali kata Ja'far apa dia? Setelah Nabi Muhammad bawa dakwah, mengajak kami sembah Allah dan kepada akhlak yang mulia, dan bercanggah dengan amalan orang musyrikin Mekah, hasilnya apa? Kami ditekan, kami dihina, kami diseksa, dan ada sebagian kami telah dibunuh. Maka kami pun cari kamu, sebab kami dengar kamu adalah raja yang adil. Puji. Nampak tak? Itu menyebabkan Raja Najasyi lagi seronok. Bukan membodek tu. Memang betul. Sebab tu ada orang kafir, walaupun dia kafir, ada tempat kita kena puji, pujilah. Ada tempat dia buat baik, kita kena pujilah. Jangan mentang-mentang kafir semua jahat. Betul tak? Kafir ni tak boleh percayalah daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Yang boleh percaya siapa? Aku. Boleh faham? Lepas tu kita tengokkan, kalau kita pergi ke mana? Ke New Zealand. Saya dapat cerita di Jepun. Bersih, amanah. Kalau beg duit hilang sebulan pun, dia pulang balik. Satu ringgit pun tak ambil. Kita pujilah akhlak, betul tak? Berbeza dengan kita. Yang tak hilang pun jadi hilang. Yang dalam bank pun boleh. Skamer kan? Jadi kita puji. Akhlak yang bagus kita puji. Islam tu adil. Yang baik kita kata baik. Yang buruk kita kata buruk. Walaupun kena atas kepala kita sendiri. Jadi apa mesej yang disampaikan oleh Ja'far tu cukup jelas menggambarkan Islam yang sebenar, menyebabkan Najasyi beriman. Kan? Okey. Jadi pengajaran bila kita sebagai pendakwah, mesej Islam kena jelas. Macam mana kita nak jelas? Kalau kita pergi-pergi berdakwah, cerita buat solat, cerita buat fiqah, cerita buat tak boleh makan khinzir. Orang tak nampak Islam kan? Cerita dulu pasal Allah, cerita dulu pasal keindahan Islam. Islam tu agama yang baik. Islam agama menyantuni orang yang lemah. Islam agama yang mengelakkan kezaliman. Biar jelas. Okey. Dan akhirnya, hasilnya apa dia? Hasil akhlak yang ditunjuk oleh Nabi dan para sahabat,
Umar masuk Islam. Umar masuk Islam. Okay, kita baca. Tidaklah sahih riwayat. Tidaklah sahih riwayat yang menetapkan secara pasti waktu Umar masuk Islam. Makna tahun keberapa setelah Nabi dibangkitkan sebagai Rasul, tak pasti. Akan tetapi Ibnu Ishaq menyebutkan setelah hijrah ke Habsyah. Setelah sahabat berhijrah ke Habsyah, Umar pun masuk Islam. Dan dari jalan yang lain, riwayat yang lain dia sebutkan setelah hijrah ke Habsyah yang pertama. Ada kata setelah hijrah ke Habsyah yang kedua, Umar masuk Islam. Riwayat Al-Waqidi menetapkan waktunya iaitu pada bulan Zulhijjah tahun apa ni? 6 ke 4. Tahun ke apa ni? Tahun ke 6 Hijrah. Ini riwayat Al-Waqidi, dia kata Umar masih Islam tahun ke 6 Hijrah dari Bi'sah. Bi'sah tu daripada mula Nabi dibangkitkan sebagai Rasul. Tahun ke 6 barulah Umar masih Islam. Masa tu umur berapa? Ini kita kena tahu. 26. Kan? Pengajarannya apa? Ha? Ialah pengajarannya apa? Nabi tahu orang yang lebih mudah untuk menerima perubahan, orang muda. Maka target dakwah Nabi kepada orang muda. Lebih dibanding dengan orang tua. Sebab apa? Sebab orang tua ni, ialah 50 tahun, 60 tahun beramal dengan amalan. Tiba-tiba kita nak ubah, kan? Lepas tu kita kata salah pula. Lagi teruk, masuk neraka. Ha, lagi mengamuk dia, kan? Pakcik buat 60 tahun masuk neraka. Siapa kamu? Ha. Jadi, dakwah bukan kena fokus pada orang muda saja, tapi lebih utama ke orang muda. Kenapa? Sebab dia lebih terbuka. Tenaga pun masih kuat, kan? Bila dia faham agama, dia jadi pendakwa yang hebat. Tatkala ia berusia 26 tahun, sebagaimana riwayat-riwayat Al-Waqidi yang lain yang menyebutkan bahawa jumlah umat Islam adalah 40. Ketika Umar masuk Islam, pada tahun Nahi Hijrah, umat Islam semua bilangan 40. Ada mengatakan Umar yang ke-40 masuk Islam. Ada yang mengatakan yang ke-50. Ada yang mengatakan Umar yang ke-56 masuk Islam. Dalam tempoh berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun ada lebih kurang 50 orang. Kalau 50 orang 6 tahun, setahun dapat berapa? Apa dia? Tak sampai 10, kan? Mana setahun mungkin 8 orang. Pendakwahnya Nabi. Hebat tak Nabi? Setahun hanya 8 orang je masuk Islam. Hebat ke tak hebat? Ha? Hebat ke tak? Ha, jangan berani jawab Nabi tak hebat. Tentulah hebat. Sebab dakwah bukan diukur dari segi kuantiti. Tapi diukur dari segi kualiti. Ni, yang 10 orang, 20 orang ni lah yang jadi tunggak negeri Islam di Madinah. Yang 10, 20 orang ni lah yang jadi tunggak tertegaknya Islam dan tersebar Islam ke merata tempat ni. Dia panggil apa ni? Batu-batu pejal. Yang betul-betul dididik dan terbukti tahan diuji. Okey. 10 atau 11 orang di antaranya adalah kaum wanita. Jadi peringkat awal ada lebih kurang 10 ataupun 11 orang kaum wanita. Okey. Adalah Umar seorang lelaki yang kuat dan disegani. Dan ia termasuk yang mengganggu dan keras terhadap umat Islam. Antara yang paling kuat menentang Islam dan menyakiti orang yang beriman, Umar. Dia bukan setakat menentang tapi menyakiti dan menyeksa. Sa'id bin Zaid bin Amru bin Tufail yang merupakan anak sepupu kepada Umar. Sa'id bin Zaid ni suami kepada Fatimah binti Al-Khattab. Apa hubungan Umar dengan Fatimah? Ha? Adik-adik lah. Sebab bin sama, kan? Jadi Sa'id ni suami kepada Fatimah. Sa'id hubungan dengan Umar, anak sepupu pakcik Umar. Dan suami
Dan suami adik kandung Umar, iaitu Fatimah binti Al-Khattab, berkata, saya berkata, demi Allah, aku telah melihat pada diriku bahawa sesungguhnya Umar, maka, sesungguhnya Umar harapan keperjayaanku untuk masuk Islam sebelum ia masuk Islam. Jadi Sa'id bin Zaid ni dia masuk Islam awal. Jadi dia nampak pada Umar tu macam ada harapan untuk dia masuk Islam dan menjadi tonggak kekuatan Islam. Hingga suatu ketika Umar mengikat Sa'id disebabkan keislamannya dan agar mencegahnya daripada agama. Jadi bila Umar tahu Sa'id ni masuk Islam, dia ikat dia untuk menahan Sa'id daripada berdakwah. Namun di balik sikap keras Umar yang nampak menonjol, tersembunyi sikap kasih dan kelembutan Umar. Ummu Abdullah binti Abi Khasmah menceritakan dia termasuk wanita yang berhijrah ke Habsyah. Jadi Ummu Abdullah berkata, demi Allah, kami akan pergi menuju bumi Habsyah. Sedangkan Amir pergi sejenak untuk suatu keperluan. Tiba-tiba Umar datang dan berdiri di hadapanku. Ia masih musyrik. Masa itu Umar masih kafir. Dan kami pernah mendapat ujian dan gangguan serta kekerasan daripadanya, daripada Umar. Lalu ia menyapa, Kamu mau pergi ke mana, wahai Ummi Abdullah? Umar tegur. Masa itu Umar kafir. Maka Ummi Abdullah menjawab, ya, demi Allah, kami akan keluar menuju bumi Allah. Sebab apa? Sebab kalian yang mengganggu kami. Dan kalian yang menekan kami. Jadi kami kena keluarlah. Hingga kami mencari suatu tempat yang Allah jadikan sebagai jalan keluar bagi kami. Makhraj. Umar menjawab, semoga Allah menyertai kalian. Kata-kata Umar. Semoga Allah. Itu daripada situ nampak. Hati dia mula lembut. Aku melihat. Jadi Ummi Abdullah berkata, aku melihat keramahan. Keramahan luar biasa yang tak pernah kulihat sebelumnya. Dia kata, Umar ni macam dah berubah. Kemudian ia pergi, aku melihat ia amat bersedih dengan kepergian kami ke Habsyah. Okey, cuba angkat. Ia berkata, datanglah Amir dengan kebutuhan keperluan yang dibawanya. Aku kata padanya, wahai Abu Abdullah, sekiranya engkau melihat Umar tadi dengan ekspresi kesedihan dan keramahannya atas kami, ia menjawab, aku berharap besar ia akan masuk Islam. Aku menjawab, benar. Jadi Abu Abdullah pun berkata, aku harap dia masuk Islam. Ia berkata, tidaklah. Masuk Islam orang yang kulihat. Cuba. Ini dia, di antara dua ni. Siapa ni? Abu Abdullah dengan Ummu Abdullah. Dua pandangan yang berbeza. Dua-dua nampak keramahan Umar di akhir-akhir. Tapi Ummu Abdullah kata apa? Abu Abdullah kata, aku harap dia masuk Islam. Tapi isteri dia, Ummi Abdullah kata apa? Tidak akan masuk Islam Umar, melainkan setelah keledai Umar masuk Islam. Faham tak? Maknanya perempuan ni hati dia, dia macam tak ada positif. Jangan harap lah. Kalau nak tengok Umar masuk Islam, tunggu keledai dia masuk Islam dulu. Ia berkata, ungkapan keputusan itu muncul melihat sebab apa dia fikir apa yang Umar buat sebelum ini. Terlalu kasar dan keras. Kekerasan Umar selama ini terhadap Islam. Nampaknya perasaan wanita itu lebih kuat. Adalah Rasulullah kemudian, lepas tu berkat doa Nabi. Kita tahu kan? Nabi berdoa kepada Allah, semoga kuatkan Islam dengan salah seorang dua ni. Siapa? Satu, Umar Ibn Khattab. Yang kedua, Abu Jahal. Tengok, seorang pendakwah yang hebat, seorang pemimpin yang hebat, masih berfikiran positif pada orang kafir yang jahat. Nabi ada harapan, semoga Allah kuatkan Islam dengan dua yang jahat ni. Betul tak? Kita pernah tak berdoa?
Semoga Allah jadikan Islam terkuat dengan orang Cina ataupun India. Ada. Yang ada biasa orang Melayu apa dah? Balik negeri lah. Itulah rahmat kita kan. Nampaknya perasaan wanita lebih kuat. Okey. Kemudian Rasulullah kemudian mendoakannya kepada Allah agar menolong agamanya lewat dia. Salah seorang daripada Umar bin Khattab atau Pak Abu Jahal. Maka Allah mengabulkan doanya. Dan Umar pun masih Islam. Setelah Umar masih Islam, Islam memperoleh kemuliaan dengannya. Hingga orang-orang Muslim dapat melaksanakan salat di Kaabah tanpa terganggu oleh kaum musyrikin. Jadi sebelum Umar masih Islam, orang Islam tak berani nak solat dekat Kaabah. Lepas Umar masuk, semua jadi berani. Sebab apa? Sebab orang Gedebe masuk Islam. Orang Gedebe. Kami sentiasa, kata Ibnu Mas'ud, ini dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kami sentiasa memiliki izzah. Kami sentiasa rasa mulia sejak masuk Islamnya Umar. Pengajarannya apa? Zaman Nabi, bila masuk Islam, dia akan memberi impak yang hebat kepada Islam. Tapi sekarang ramai yang masuk Islam kan? Ramai yang berbangga dengan syahadah. Tapi tak memberi impak sangat pada Islam. Kadang-kadang memberi imej yang lagi tak bagus. Okey. Ia juga berkata, kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh kami melihat diri kami tidaklah dapat melaksanakan solat secara terbuka di Kaabah kecuali setelah Umar masuk Islam. Maka ada satu hadis Nabi kata, khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam, iza faqihu. Apa maksud dia? Sebaik-baik kamu masa jahiliyah, sebaik-baik kamu dalam Islam apabila kamu faham agama. Boleh faham? Dulu masa jahiliyah dia hebat. Pemimpin yang hebat. Kalau dia masih Islam akan jadi lebih hebat. Tapi syarat apa? Iza faqihu. Bila dia faham agama. Tapi bila masih Islam tak rasa apa-apa, itu makna dia belum faham agama. Okey? Tatkala Umar masuk Islam, ia melawan orang-orang musyrik hingga mereka pun membiarkan kami melaksanakan solat. Ia berkata, sesungguhnya masuk Islamnya Umar adalah satu kemenangan. Nah, tengok, walaupun tak ramai, Umar seorang je. Tapi dia memberi kekuatan pada Islam dan menggerungkan orang musyrikin. Berkata Abdullah bin Abbas kepada Umar, seusai ataupun selesai ia ditikam. Ini cerita Abdullah bin Abbas masa Umar ditikam. Kita tahu kan Umar mati dalam keadaan ditikam kan. Masa itu Umar sedang buat apa? Salat. Jadi makmum ke imam? Jadi imam ke makmum? Jadi imam lah. Sebab dia masa itu Amirul Mukminin, ketua negara, jadi imam. Okey. Jadi masa Umar ditikam, Abdullah bin Mas'ud ada dekat tu. Dia kata apa kepada Umar? Tatkala engkau masuk Islam, maka Islammu adalah satu izzah. Izzah satu kemuliaan. Dan Allah memunculkan Islam lewat melalui dirimu, demikianlah Rasul dan para sahabatnya. Jadi masa Umar ditikam, Abdullah bin Abbas ingatkan kemuliaan kelebihan Umar. Walaupun kamu mati ditikam, sebenarnya kamu membawa kemuliaan kepada Islam. Abdullah bin Umar menyebutkan, dan ia merupakan saksi mata peristiwa bagaimana sikap Quraisy begitu mendengar masuk Islamnya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar ni siapa? Anak kepada Umar. Dalam bila sebut Ibnu Abdullah, mana ada empat orang sahabat Nabi yang digelarkan dengan nama bapa dia, Ibnu Umar.
Dan semua empat ni namanya Abdullah. Ini biasa dipanggil Ibnu Umar. Nama dia Abdullah. Satu lagi Ibnu Mas'ud. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga, Ibnu Amru Al-As. Namanya Abdullah bin Amru bin As. Yang keempat, Ibnu Abbas. Namanya Abdullah bin Abbas. Empat-empat ni dipanggil Arba'atu Abadillah. Empat Abdullah. Abdullah bin Umar, anak kepada Umar, menyebutkan dan ia merupakan saksi mata. Dia melihat sendiri peristiwa bagaimana sikap orang Quraisy. Sebaik saja mendengar masuk Islamnya Umar ibn Khattab, ia berkata, kata Abdullah bin Umar, tatkala ayahku iaitu Umar masuk Islam, ia berkata, pembesar Quraisy mana yang paling besar pengaruhnya dalam menyampaikan berita? Jadi Umar tanya, siapa pemimpin Quraisy yang paling besar yang ada pengaruh? Bila disampaikan berita, dia terkesan. Maka dikata padanya, namanya Jamil bin Ma'mur Al-Jumahi. Ia berkata, maka pada siang harinya, Umar datang menemui Jamil ni. Abdullah bin Umar sebagai saksi berkata, maka aku pun ikut pergi. Mengikutinya, iaitu Umar, bapaknya, untuk menyaksikan apa yang hendak dilakukan oleh bapakku Umar. Ketika itu, aku anak yang sudah mampu berfikir. Masa itu Abdullah bin Umar masih kecil tapi matang. Atas peristiwa yang aku lihat, lalu ia datang menemuinya. Umar datang menemui Jamil lalu berkata padanya, tahukah engkau wahai Jamil? Jamil ni pemimpin Quraisy. Aku telah masuk Islam. Bangkat. Aku telah masuk Islam. Dan mengikuti agama Muhammad. Dia pergi isytihar. Kepada siapa ni? Antara pembesar Quraisy. Sekarang kalau masih Islam, boleh tak isytihar? Biasanya disembunyikan. Bukan kepada pemimpin. Kadang-kadang kepada family dia sendiri pun. Sebab takut. Ada seorang yang riba ada datang kelas. Dia masih Islam 4 tahun. Mak bapak dia tak tahu. Dia sembunyikan. Baru tahu tahun ni. Siapa tanya, macam mana mak bapak tahu? Sebab dia buat TikTok pasal Islam, mak dia tengok kat TikTok tu. Jadi dia pun tak ada pilihan bagi tahu. Tapi Alhamdulillah, setelah mak dia tengok, mak dia boleh terima. Kita pun strategi. Maka demi Allah, ia tidak meladaninya hingga kemudian ia bangkit. Seraya mengambil selendangnya, ia dibuntuti, diikuti. Buntut tahu kan? Dia buntut ti. Ha? Di follow me ya. Ha? Dia buntut ti oleh Umar dan aku pun mengikut ayahku. Jadi bila Umar berkata pada Jamil, aku dah masuk Islam, aku dah ikut agama Muhammad. Jamil pun ambil selendang dia jalan. Umar pun ikut. Dan anak Umar, Abdullah bin Umar pun ikut. Aku pun ikut ayahku. Hingga ia berhenti di pintu masjid dan berteriak dengan suara yang keras. Jamil pun pergi tempat orang ramai berkumpul dan menjerit dengan kuat. Wahai masyarakat Quraisy, mereka sedang berkumpul di tempat pertemuan mereka sekitar Kaabah. Apa dia nak umumkan? Ketahuilah bahawa Umar sedang berpaling. Dalam bahasa Arab panggil sabak. Sabak ni mana murtad. Siapa-siapa keluar daripada agama asal, dia panggil sabak. Ataupun murtad. Jadi Jamil umum pada semua orang musyrikin yang ada sekitar Kaabah tu, Umar telah murtad, sedang berpaling. Bagi dia itu murtad. Jamil berkata, Umar pun menimpal. Menimpal ni apa dia? Mencampuk lah. Bila Jamil kata Umar tu dah murtad, Umar pun menjawab, dusta. Jamil telah dusta. Sesungguhnya, aku bukan murtad. Tapi aku telah masuk Islam dan aku telah bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Boleh faham? Jadi Umar nak betulkan faham orang syirikin. Keluar agama syirik, dia panggil murtad. Bukan. Aku masuk Islam. Okey. Cuba kita tengok antara pengajaran dia. Antara hati Umar sebelum Islam
dengan hati Abu Talib? Yang mana lebih lembut? Ha? Abu Talib kan? Abu Talib tak pernah kacau Nabi. Tak pernah menyiksa orang Islam. Bahkan Abu Talib sentiasa bagi laluan dan bagi pelindung kepada Nabi. Lembutnya hati Abu Talib. Umar pula terbalik. Hentam, kritik, seksa. Tapi akhirnya siapa yang masuk Islam? Umar. Pengajarannya apa? Hah? Apa pengajarannya? Bukan mesti orang yang hati lembut masuk Islam. Dan tidak semesti orang yang hatinya sangat keras dan jahat tak boleh masuk Islam. Mana kita kena sentiasa berfikir positif. Ini memang kah-kah pedah dah ni. Panggil tak dengar. Tak payahlah buang masa. Jangan. Okey. Serta merta mereka mengoroyoknya. Ha, kita sedang berada di Jakarta sekarang. Ha? Oh, meroyok. Membelasahnya. Membelasah. Saya tahu sebab saya baca bahasa Arab. Bila jamin bagi kepada orang musyrik, Umar dah murtad. Dan Umar kata, dia masuk Islam. Orang-orang musyrik yang ada ketika itu semua membelasah Umar. Dan terjadilah pertarungan yang antara mereka dengan Umar. Hingga sampai, daripada pagi sampai matahari tegak. Lama Umar kena pukul. Di antara, di atas kepala mereka. Matahari tegak di atas kepala mereka. Ia pun Umar merasa payah dan Umar pun rasa penat dan Umar pun terduduk. Ha, tengok perjuangan. Walaupun Umar orang kenabi tapi satu masa dah ramai-ramai pukul dia. Dia tak boleh nak lawan. Sementara mereka mengelilingi lalu Umar berkata pada mereka. Berbuatlah semau kamu. Kamu nak buat apa pada aku? Silakan buatlah. Aku tak kisah. Aku bersumpah pada Allah. Sekiranya kami berjumlah 30 orang, nescaya kami akan biarkan mereka untuk kalian hadapi. Ataupun kalian biarkan mereka agar kami hadapi. Setakat mana yang kami akan berdepan, kami akan berdepan. Kalau kami tak mampu, kami serah pada Allah. Tapi nak kata kami berundur, murtad balik, tak mungkin. Mana walaupun Umar baru masuk Islam, akidah dia tegak tak? Mantap. Tak goyah, walaupun diuji. Okey, Abdullah bin Umar berkata, di saat mereka seperti itu, datanglah orang tua daripada Quraisy. Ha, orang tua kadang-kadang ada kebaikannya. Ha? Sehingga berhenti di tengah mereka dan berkata, apa gerangan yang terjadi pada kalian? Apa yang dah berlaku ni? Mereka menjawab, Umar telah keluar daripada agama, agama syirik. Ia menjawab, biarkanlah, biarkan dia keluar. Kadang-kadang bagus juga orang tua. Dia bela Umar. Biarlah. Seseorang berhak untuk menentukan sendiri keinginannya. Boleh faham? Ini orang tua ni Quraisy. Orang tak beriman. Tapi kadang-kadang terbuka minda dia. Tapi kadang-kadang setengah orang kita tak terbuka. Orang berbeza sikit, dia tak boleh terima. Betul kan? Jadi kadang-kadang orang Quraisy lebih baik daripada dia orang ni. Mereka menjawab, Umar, biarkanlah. Seseorang berhak untuk menentukan sendiri keinginan dia. Biar Umar nak pilih agama dia. Lalu apa yang kalian ingin, kamu nak apa ni? Biarlah Umar masuk Islam. Apakah kalian beranggapan bahawa Bani Adi bin Ka'ab, iaitu kabilah Umar, akan menyerahkannya untuk kalian? Kamu duduk belasah Umar ni, kamu ingat kaum Umar, iaitu Bani Adi akan duduk diam ke? Mereka akan balas. Jadi cukuplah. Cukup belasah Umar. Akan menyerahkannya untuk kalian, sahabat-sahabat kalian ini, begitu sahaja, lepaskanlah dia. Ia berkata, demi Allah, seolah-olah mereka pakaian yang terlepas. Bila orang tua ni cakap, mereka semua lepas Umar. Boleh faham? Umar pun bebas. Dengan bantuan siapa? Orang tua. Okey. Cuba kita tengok. Kita biasa dengar tak? Cara Umar masuk Islam. Biasakan masa sekolah rendah dulu. Kan aslinya Umar nak pergi bunuh Rasulullah. Lepas tu jumpa seorang sahabat Nu'aim bin Abdullah di tengah jalan. Nu'aim tanya Umar, kamu nak ke mana ni? Aku nak bunuh Rasulullah. Kenapa?
Sebab Rasulullah ni menghina Tuhan aku. Memporak-perandakan masyarakat. Jadi Nuaim ni, dia nak cari helah supaya Umar tak pergi bunuh Rasulullah. Sebab Rasulullah ni ketua. Bila ketua dibunuh, jadi masalah pada dakwah. Dia pun buat helah apa dia? Kamu tak payah sibuklah pada Rasulullah tu. Tu, kakak adik kamu tu masih Islam. Pergi sibuk yang tu. Bila Umar dengar adik dia masih Islam, dia lagi panak, lagi marah. Iaitu Rasulullah, ini adik dia masih Islam. Dia pun tukar haluan. Pergi ke rumah adik dia. Bila sampai rumah adik dia, dia dengar ada seseorang baca Quran. Bisa dengar kita ni kan? Bisa dengar? Boleh sambung? Surah Taha. Okey, lepas tu bila Umar dengar, Umar naik. Yang baca Quran tu siapa? Habab bin Al-Arts. Maknanya siapa yang masih Islam, Nabi akan hantar seorang untuk mengajar Al-Quran. Jadi Habab baca Quran. Umar masa duduk kat luar dengar. Bila masuk ke dalam, dia kata, siapa yang baca tadi? Kata adik Umar, Fatimah binti Khattab, tadi kami berbincang, bersembang. Cakap betul-betul. Habab duduk sembunyi alik pintu. Takut juga. Sebab dia tahu Umar ni jenis pandang garam. Kalau Nabi pun dia nak bunuh, orang lain biasalah. Jadi akhirnya, Khabab keluar, dia tampar Khabab. Lepas tu, isteri dia nak larang, dia tampar pula isteri, apa ni, adik Umar. Dia tampar pula Fatimah. Dan akhirnya Umar minta apa yang dibaca tadi. Adik dia kata, kamu tak bersih. Kamu tak boleh sentuh. Dia baca ayat dalam sirah ni lah. Dia kata, la yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh sentuh kecuali orang yang. Jadi kalau kamu nak baca, nak sentuh, pergi mandi dulu. Umar pun pergi mandi. Lepas pergi mandi, dia baca Quran. Akhirnya, hati dia tersentuh. Dia pun pergi balik jumpa Rasulullah untuk masuk Islam. Dan dia mengucap dua kalimah syahadat di depan Rasulullah. Tapi cerita tu, tak ada hadis sahih. Okey, cuba angkat. Okey. Ibnu Umar beberapa waktu kemudian mengetahui daripada ayahnya bahawa yang memberikan perlindungan itu ialah Al-As bin Wa'il. Siapa pakcik tua tadi yang selamatkan Umar? Orang kafir musyrik, nama dia Al-As bin Wa'il. Bila Umar ditekan, diseksa, ada seorang musyrik yang mempertahankan Umar. Nama dia Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Sungguh efek balik akan keislaman Umar amatlah berat. Amatlah berat. Hingga satu ketika mereka bergerombol. Siapa tu? Bergerombol. Berkumpul. Sehingga satu ketika mereka berkumpul mendatangi tempat pertemuan. Mereka bermaksud untuk apa? Bunuh Umar. Tapi itu tidak terlaksana, tidak terjadi. Kerana adanya, sebab apa tak boleh bunuh? Sebab ni, orang musyrik tua ni yang membela Umar. Al-As bin Wa'il. Tengok. Jadi jangan kita bermusuh dengan semua orang kafir. Kadang-kadang orang kafir tu membawa manfaat pada Islam. Bahkan Nabi sebut satu hadis, kadang-kadang Allah menaikkan Islam, menguatkan Islam dengan seorang yang fajir, yang jahat, yang kafir. Nabi boleh berdakwah di Mekah sebab apa? Sebanyak 13 tahun Nabi boleh berdakwah di Mekah. Sebab apa? Bukan 13, 10 tahun. Sebab orang kafir yang pertahankan Nabi, iaitu Abu Talib. Bukan mana kita nak suka pada orang kafir, tak. Kadang-kadang ketika tertentu kita perlukan bantuan dan mereka membantu kita. Ada pun sebuah cerita yang menjubukkan, dengar. Bahawa ia pernah mendengar Al-Quran. Cerita tadilah. Ada pun cerita yang mengatakan Umar pernah mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah dalam solatnya dekat Kaabah. Dan Umar waktu itu bersembunyi di balik kain penutup. Ini cerita lain. Umar masa itu bersembunyi di balik kain penutup Kaabah. Cuba angkat. Ataupun satu lagi cerita bahawa ia pernah menampar saudara wanitanya iaitu Fatimah kerana masih Islam. Lalu melakukan pemukulan terhadap suami Fatimah
Sa'id bin Zaid. Lalu ia mengamati dan membaca lembaran ayat-ayat Al-Quran dan keislamannya setelah peristiwa itu, maka cerita-cerita itu tidaklah berdasarkan jalan yang benar. Mana tidak ada hadis yang sahih. Tapi walaupun tidak ada hadis yang sahih, bukan bermakna peristiwa itu tak berlaku. Bukan bermakna. Cuma bila tak ada hadis sahih, kita tak boleh nak jadikan pujak. Tak boleh jadikan poin. Sebab dia belum mungkin betul, mungkin salah. Lagi pula yang penting apa dia? Yang penting apa dia? Ha? Yang penting, cara Umar masuk Islam ataupun sumbangan Umar selepas dia masuk Islam. Yang mana lebih penting? Sebetulnya kalau kita tengok sirah para sahabat kan, tak banyak sangat disebut cara mereka masuk Islam. Tapi yang banyak disebut apa dia? Sumbangan mereka pada Islam yang menyebabkan Islam menjadi kuat dan tersebar. Tapi sekarang bukan semualah. Ramai yang masuk Islam yang difokuskan apa dia? Oh, macam mana kamu boleh masuk Islam? Lepas tu habis. Ya. Apa sumbangan dia? Apa dia buat lepas tu? Betul? Tak ada cerita. Betul tak? Sebab tu saya pernah cerita. Di mana? Saya lupa dah. Tapi bukan di sini. Dia orang yang suka menceritakan pengalaman dia masuk Islam. Ataupun orang yang suka bertanya, yang ribut ni macam mana kamu masuk Islam? Suka bertanya. Dia seumpama macam ni, ada analogi. Ada satu kampung terbakar. Lepas tu, ada seorang tu call bomba. Bomba pun datanglah dengan ketua dia, tim dia. Tapi sebelum sampai ke kampung terbakar tu, ada satu, di pertengah jalan jumpa satu taman cantik, ada sungai. Jadi ketua bomba ni kata, okey, kita berhenti dulu. Kita tengok keindahan. Sebab tak pernah nampak kan? Tengok lama, seronok apa semua. Tiba-tiba ada datang seorang yang badannya sedang terbakar tapi selamat. Orang ni daripada mana? Daripada kampung yang terbakar tu. Jadi ketua bomba tanya, macam mana kamu boleh selamat daripada api tu? Tengok soalan. Maka yang terbakar yang selamat ni kata apa? Kenapa kamu tak sibuk nak tahu macam mana aku selamat, tapi kamu tak sibuk nak selamatkan yang sedang terbakar ramai tu? Faham tak? Apa mesejnya? Jangan kita dah sibuk nak tanya orang tu masuk Islam macam mana. Yang bertanya tak sibuk nak selamatkan, ramai lagi yang tak masuk Islam. Mereka sedang terbakar tak? Ya. Yeah. Mereka boleh mati bila-bila masa, dan kalau mati dalam kufur, masuk neraka. Kita dah sibuk nak dengar cerita bagaimana orang tu masuk Islam. Orang tu pun ceritalah cerita yang sama berulang-ulang kan. Okey? Sebab itulah kalau kita baca buku sirah, tak banyak cerita yang menceritakan bagaimana cara sahabat masuk Islam. Tapi yang banyak cerita ialah sumbangan mereka pada Islam. Okey, akan tetapi Ibnu Hajar menyebutkan bahawa pemicu apa dia? Penggerak. Alhamdulillah kita semua ni pun lebih kurang Indonesia kan. Ibnu Hajar menyebutkan bahawa penggerak Islamnya Umar, poin yang menggerakkan Islam Umar masuk Islam ialah tatkala ia mendengar Al-Quran dibaca di rumah saudara kandung wanitanya Fatimah. Siapa yang cakap? Ibnu Hajar. Tapi ada hadis sahih? Tidak ada. Cuma kita kena ingat, bukan bermakna tidak ada hadis sahih benda itu tak berlaku. Mungkin berlaku, tapi tidak ada hadis sahih. Yang tadi saya sebut, Abdullah bin Mas'ud, dia kata apa? Kami sentiasa mulia dan hebat sejak Umar masuk. Itu hadis sahih dari Bukhari. Tengok, ada je yang sahih. Tapi cerita tentang apa? Bukan sebab Umar masuk Islam, tapi
kesan Umar masuk Islam. Itu ada hadis sahih. Tak diragukan bahawa Al-Quran dengan penjelasannya yang memukau dan daya pikatnya yang luar biasa, tatkala menggambarkan peristiwa hari kiamat, sifat syurga dan neraka, memiliki pengaruh masuknya Umar ke dalam sah kaum muslimin. Itu kita tak nafikan. Penyebab utama semua sahabat masuk Islam ialah cerita Al-Quran. Dan peringkat awal di Mekah cerita tentang apa? Al-Quran. Cerita tentang hari kiamat. Cerita tentang hari kiamat. Cerita tentang apa lagi? Pasal syurga, pasal neraka kan? Okey. Kerana sesungguhnya Umar amat merasakan kemudahan sebuah perkataan yang sempurna. Umar cukup faham bahasa Al-Quran. Cuba angkat. Dan merasa takjub dengannya. Namun yang perlu dicatat bahawa tidak adanya sebuah peristiwa dari sisi periwayatan hadis. Dia sebut ni. Namun yang perlu dicatat bahawa tidak adanya sebuah peristiwa dari sisi periwayatan hadis yang sahih bukanlah bermakna ketidakadanya peristiwa itu. Mungkin ada, mungkin berlaku. Cuma kita tak boleh nak yakin sebab tidak ada yang sahih. Okey, kemudian kaum muslimin masuk daerah pemukiman Abu Talib. Ini episod baru, iaitu setelah Islam kuat sedikit dengan masanya Umar, dan sebelum tu Hamzah bin Abdul Muttalib, maka tekanan pada orang Islam semakin kuat. Penyiksaan orang musyrikin pada orang Islam semakin memuncak. Dan kemuncaknya apa? Mereka, ini orang Muslim masuk daerah pemukiman. Kawasan daerah Abu Talib. Itu orang Islam di pulau, di boikot selama 3 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah membatasi tempat yang dijadikan tempat oleh orang Quraisy, menyatakan kekufuran mereka terhadap Nabi, iaitu kesepakatan mereka untuk memboikot Bani Hashim. Bani Hashim ni keluarga Nabi. Jadi orang musyrikin Mekah, dia bukan boikot orang Islam saja. Siapa saja yang ada kaitan dengan Nabi. Bani Hashim, Abu Talib, semua kena boikot. Apa makna boikot? Tak boleh bercakap, tak boleh bernikah kahwin, tak boleh berjual beli. Kalau barang-barang makanan import datang daripada luar, dia sekat, tak boleh dihantar pada orang Islam. Ia menyebutkan bahawa tempat itu adalah lembah Bani Kinanah. Dan terdapat sebuah riwayat secara terperinci daripada mursalnya Abil Aswad Az-Zuhri dan Urwah bin Zubair, mengingatkan bahawa Zuhri dan Abu Aswad merupakan murid Urwah. Namun semata-mata adanya kemungkinan kuat bahawa kedua riwayat berita ini daripadanya. Hal inilah yang menjadikan bahawa mursal itu tidak dapat salih. Ini dia cerita-cerita yang tak berapa sahih. Mursal. Okey, cuba angkat. Dan bila tidak ada penetapan riwayat yang sahih tentang perincian masuknya kaum muslimin ke dalam daerah, iaitu orang Islam dikepung di satu tempat dipanggil Syi'ab Abi Talib, tapi tidak ada riwayat yang sahih, maka kita tak boleh nak tetapkan. Maka sesungguhnya asal peristiwa itu ada, pada dasarnya ada, tapi tempat mereka diboikot tu yang betul-betul spesifik tidak ada. Sebagaimana hal itu bukan bermaksud menganggap ketidakadaan, bukan makna tidak ada riwayat sahih, bukan bermakna peristiwa itu tidak berlaku. Okey. Dan biasanya ia hanya meriwayatkan daripada sahabat. Ringkasan riwayat Urwah ini menyatakan bahawa pengepungan mana orang Quraisy mengepung Nabi dan orang beriman, dan juga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Terhadap pada waktu itu terjadi setelah gagalnya. Bila mereka boikot Nabi dan kepung orang beriman. Setelah orang Quraisy gagal mengembalikan orang Islam yang berpindah ke Habsah. Dia hantar dua wakil dan misi mereka gagal. Maka bila balik daripada Habsah, mereka buat ketetapan baru, iaitu untuk memboikot dan mengepung
orang beriman. Hingga Quraisy bertekad untuk mengisdasi. Apa? Bukan menindas tu. Mengisdasi. Maksud dia menekanlah. Orang musyrikin bertekad untuk menekan Rasulullah. Maka Bani Abdul Muttalib sepakat untuk memasukkan Rasulullah ke dalam golongan mereka untuk mempertahankan Rasulullah daripada ditindas. Dan mereka akan melindunginya. Itu Bani Abdul Muttalib. Maka masuklah ke dalam golongan itu baik yang Muslim sampai yang kafir. Bangkat. Sebagaimana orang-orang musyrik sepakat untuk tidak mengajak untuk duduk. Ini maksud baikot. Tidak duduk bersama Nabi dan para sahabat. Tidak berinteraksi. Tidak berniaga. Tidak bertegur sapa. Hingga mereka mau menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh. Sampai tak mereka, target mereka nak bunuh Nabi. Semua itu mereka tulis dalam sebuah lembaran. Semua yang mereka buat pada Nabi dan berimam, mereka tulis dalam satu kertas. Hingga Bani Hashim berada dalam pemboikatan itu selama 3 tahun. Hingga mereka pun mendapatkan cubaan, kesulitan dan kelaparan. Dan ada, dia sebut kat sini. Ada sampai tahap mereka makan apa? Daun kayu, kulit binatang dan ada mengatakan bangkai. Sebab darurat. Makanan tak sampai. Kita beras. Beras tak cukup dah kecoh kan. Solat dia tak lambat. Dan di penghujung tahun yang ketiga, orang Quraisy saling menuding sesama mereka atas peristiwa. Selepas 3 tahun, mereka tengok Nabi dan sahabat, termasuk orang kafir Bani Hashim. Bani Hashim ni, dia orang kafir. Kenapa dia masuk sekali bersama Nabi dan sahabat? Sedangkan orang musyrikin nak tekan orang beriman saja. Kenapa? Sebab semangat kebangsaan. Pertahankan bangsa. Jadi di sini ada ahli sirah mengeluarkan satu pengajaran. Kalau orang kafir pun sanggup bersama Nabi yang beriman, walaupun kerana hanya bangsa, maka kalau kita sesama orang beriman, lagi kena pertahankan orang beriman. Oh, jadi bila mereka melihat Nabi dan sahabat dah teruk, dah lembek, dah ada sebahagian yang mati, bahkan ada mengatakan dalam peristiwa baikot inilah Khadijah wafat sebab lapar. Jadi orang Quraisy bila tengok keadaan dah teruk, saling menuding sesama mereka atas peristiwa yang telah terjadi, dan mereka bersepakat untuk membatalkan perjanjian yang tersimpan dalam sahifah. Dan Rasulullah sendiri sudah menegaskan bahawa itu tidaklah tersisa sama sekali kecuali kalimah syirik. Jadi orang musyrikin bukan buat macam perjanjian bahawa mereka akan boikot Nabi dan sahabat selama 3 tahun. Tapi setelah tengok teruk keadaan Nabi dan para sahabat, mereka berfikir balik untuk membatalkan surat tersebut. Adapun riwayat Musa bin Uqbah menceritakan bahawa kaum musyrikin mengusir Bani Hashim daripada Mekah menuju pinggiran kota. Lalu Rasulullah memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke negeri Habsyah. Sehingga peristiwa pemboikotan dan hijrah terjadi di waktu yang saling berdekatan. Jadi ada pendapat mengatakan waktu Nabi suruh sahabat berhijrah ke Habsyah, waktu itu juga berlaku muqata'ah, pemboikotan. Riwayat Zuri menyebutkan bahawa usia Rasulullah tatkala lulus setelah pemboikotan itu adalah umur Nabi 49 tahun. Dan keluarnya mereka pada tahun ke-10 Bi'sah. Dan mereka tinggal dalam lembah pemboikotan itu selama 2 tahun lah. Tak sempat habis 3 tahun sebab orang musyrikin sendiri membatalkan. Ada yang beranggapan bahawa kembalinya kaum muslimin yang berhijrah ke Habsyah menuju ke Mekah adalah setelah keluar orang Islam di Mekah keluar daripada tempoh pemboikotan. Okey. Atas dasar itu, maka pemboikotan itu dimulai pada akhir tahun ke-7 daripada kenabian.
pernah Rasulullah SAW mendoakan kebinasaan pada orang Quraisy. Ini ada pendapat mengatakan setelah Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi doa supaya Allah timpakan musibah pada orang musyrikin Mekah. Apa doa Nabi kita SAW? Iaitu supaya Allah timpa pada orang musyrikin Mekah sebagaimana kemarau berlaku pada zaman Nabi Yusuf. Dan Allah makbulkan doa. Pernah Nabi mendoakan kebinasaan pada orang Quraisy, lalu terjadilah busung lapar. Busung ni kemarau. Kemarau ataupun kelaparan. Hingga ada, ini orang musyrikin ni. Ini bukan cerita sahabat. Sehingga ada orang yang makan bangkai dan kulit pepohon. Lalu masa itu dah teruk sangat, datanglah Abu Sufyan yang masa itu masih kafir. Datang meminta pada Rasulullah agar mendoakan semula kebaikan pada mereka dan bersikap lembut. Maka beliau membaca ke ayat ini. Nabi baca, Yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, surah Ad-Dukhan. Maka perhatikanlah, tatkala hari itu datanglah kabut yang nyata di langit. Ayat ini ulama beza pendapat. Ada kata, yang datang asap daripada langit itu cerita setelah kiamat. Ada pendapat mengatakan, yang nampak langit, nampak asap di langit itu ialah masa orang musyrikin Allah timpakan musim kemarau. Mereka lapar sangat, nampak ke atas tu mata pun kelabu, mereka nampak macam asap tapi sebenarnya awan. Sebab apa? Terlalu lapar. Innakum a'idu, sesungguhnya kamu akan kembali. Adalah seseorang melihat tatkala langit dan bumi bagaikan kabut. Lalu Rasulullah mendoakan kebaikan pada mereka sehingga terhindarlah mereka. Jadi Allah angkat balik azab tersebut. Tapi akhirnya mereka kembali kepada kufur. Itulah orang kafir. Okey. Jadi kita belajar dua tajuk lebih kurang. Satu, Islamnya Umar. Yang kedua, orang Islam diboikot selama lebih kurang 3 tahun. Kemudian lepas ni kita akan masuk wafatnya Abu Talib dan Khadijah. Ini tahun dipanggil tahun Amul Husni, tahun kesedihan. Tengok bagaimana Nabi uji Nabi, Allah uji Nabi. Daripada mula berdakwah, tidak ada yang relax, rehat, seronok, tak ada. Kalau bahasa orang Melayu kata apa? Sudah jatuh? Itu pepatah Melayu. Tak. Tapi bagi Nabi dan para sahabat, bukan sudah jatuh di tipu tangga, tapi satu proses untuk mengentalkan iman mereka. Sebagai persiapan untuk mereka jadi tunggak Islam di Madinah. Satu proses. Okey. Ada soalan ke? Mula soalan buat doa yang Nabi buat ni ialah kepada orang musyrikin. Ya. Tak. Nah, itu dua peristiwa berbeza macam ni. Satu peristiwa Nabi diboikot oleh orang musyrikin. Masa tu Nabi di Mekah. Dan tak ada isu doa. Okey? Kemudian yang Nabi doa pada orang musyrikin itu peristiwa lain yang berbeza. Iaitu setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Mana serangan orang musyrikin lagi kuat pada Nabi. Jadi mereka ni terlalu jahat, terlalu degil. Maka Nabi pun berdoa supaya Allah timpakan musibah kepada orang musyrikin di Mekah. Masa tu Nabi di Madinah. Tak ada kaitan dengan boikot. Okey, dia orang kafir ni, dia menentang Islam, dia sentiasa berdendam. Bagaimana dia tak boleh sekat Islam? Bagaimana dia tak boleh halang kerja dakwah? Dia akan tetap berdendam
dan akan sentiasa merancang untuk menyekat dakwah Islam. Jadi bukan peristiwa ini saja mereka balas dendam, tapi sepanjang masa. Allah kata apa pasal orang Yahudi dan Nasara? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah kata orang Yahudi dan Nasara tidak sekali-kali akan redha dengan agama kamu. Tapi dia akan buat apa saja sehingga kamu masuk jejak langkah agama mereka. Mereka tak akan duduk diam. Jadi dendam orang kafir, orang Yahudi, Nasrani akan berterusan. Okey, ada soalan lain? Jadi kalau kita belajar sirah kan, patut tak kita relax, makan-makan, patut sambut maulid. Of course. Mukjizat tu daripada siapa? Daripada Allah. Apa tujuan Allah bagi mukjizat? Pastilah untuk membantu Nabi. Allah tak akan buat sesuatu yang tidak ada faedah. Tidak ada satu pun mukjizat melainkan untuk membantu Nabi, untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita bandingkan dalam situasi sekarang ini. Mungkin kita berbeza daripada Sebenarnya tahu tak kenapa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir? Sebelum tu ada Nabi Ibrahim, tapi bukan terakhir, ada lagi nabi lepas tu. Kan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub. Lepas tu ada Nabi Musa. Lepas Nabi Musa ada lagi Nabi, Nabi Isa, kan? Tapi bila lepas Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi. Apa pasal? Sebab mukjizat semua para Nabi sebelum ni tamat tempoh. Tak boleh dipakai dah. Maka perlu pada Nabi lain. Betul? Bila Allah utuskan Nabi Muhammad, mukjizat Nabi Muhammad boleh pakai lagi tak? Sepanjang zaman. Mukjizat apa? Quran. Kalau Nabi Musa, antara mukjizat Nabi Musa, tongkat. Tapi lepas Nabi Musa, boleh tak orang lain guna tongkat untuk berdakwah? Tak boleh. Tapi antara Quran dengan tongkat, mukjizat mana yang paling hebat? Quran. Allah kata apa? Kalau Quran turun pada gunung, gunung pecah. Tapi kalau ketuk tongkat kat gunung, pecah tak? Tak pecah. Tongkat yang pecah. Jadi soalan dia, apa yang boleh membantu kita? Subhanallah, Quran lah. Berapa ramai yang masuk Islam sebab Al-Quran. Dan ramai yang tak masuk Islam sebab mukjizat Quran tak sampai pada mereka. Ataupun cara penyampaian tak sesuai. Okey. Dan Allah janji tak dalam Quran? Intan surullah, insurkum. Allah kata sekiranya kamu betul ikhlas menolong agama Allah, Allah janji Allah akan tolong. Sekarang soalan, Allah tolong tak agama Islam? Allah tolong tak umat Islam? Nampak macam tak tolong. Jawapannya sebab apa? Sebab kita tak betul-betul buat kerja dakwah menolong agama Allah. Kadang-kadang kita buat sambil lewa. Kadang-kadang buat di hujung umur senja. Kadang-kadang bila ada waktu buat. Macam mana Allah nak tolong, kita buat pun main-main. Tengok, Allah tolong Nabi dan sahabat kan. Tengok perjalanan Nabi dan sahabat. Kena tekan, kena seksa, kena bunuh. Kena berhijrah, kena boikot. Barulah Allah tolong. Okey, ada soalan lain? Kita? Yalah. Tak, kita ada mukjizat. Bukan kita bermukjizat. Beza tak bahasa Melayu? Saya bermukjizat. Dengan saya ada mukjizat. Beza tak? Bezakah?
Kalau saya beristeri dengan saya ada isteri, sama. Sama pula. Tak, dia, kita boleh kata saya beristeri, saya ada isteri sebab isteri itu kita boleh miliki. Tapi Quran bukan milik kita. Quran adalah milik Allah. Kita hanya diminta untuk menggunakan Al-Quran. Satu, yang kedua, kita kata kita bermukjizat, kan? Kadang-kadang kita baca Quran pun tak faham mukjizat apa. Kan? Ha? Ha? Okey, ada soalan lain? Tak ada. Kalau tak ada, kita jumpa lagi malam ni insyaAllah pukul 9.30. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Allah tarqa jinanahu wa tana